Ini disuruh, ada disuruh kan ya vaksinnya atau kemauan sendiri kah? Ada kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Oke. Selama divaksin pertama itu ya Pak, ada gejala-gejala lah. Biasa aja. Oke. Tapi mungkin ada hanyut-hanyut kah, ada juga lah. Aman. Aman ya. Lalu siapa kesini tadi? Siapa? Nama tadi. Vaksinasi untuk anak-anak sendiri kapan dilaksanakan ya, Budi? Untuk vaksinasi khusus untuk anak-anak antara umur 12 sampai 17 tahun ini adalah vaksin kedua. Vaksin pertamanya itu tanggal 17 Juli kemarin. Ini dilaksanakan untuk vaksin keduanya. Ada berapa Pak Edi? Untuk anak-anak yang terdaftar sudah sekitar 20 orang. Antusias anak-anak sendiri gimana vaksinasi? Sangat senang. Mereka disinilah kita beri pemahaman dan mereka malah senang. Karena mereka mungkin sudah paham bahwa vaksin itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Harapannya Pak Edi? Harapannya untuk ya orang tua khususnya jangan takut. Silakan bawa anak-anak khusus ya untuk 12 tahun sampai 17 tahun di gere-gere vaksin nanti yang dilaksanakan baik dari Polri, TNI atau dari Dinas Kesehatan.